Halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda bakalan lanjutin lagi game Gym Simulator 24-nya ya. Sekarang sudah ada update dari game ini teman-teman. Mantep banget nih, lumayan cepat teman-teman. Jadi mari kita lihat langsung apa saja yang baru ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung aja, let's go. Nah, ini dia Gym Pupanda teman-teman. Eh, bang. Wih, sekarang bisa klakson. Mobilnya kayaknya lebih keren teman-teman ya. Gokil. Oke. Kalau gitu kita cek dulu sebentar. Di situ ada abang-abang boketek ini. Abang-abang boketek pula ya. Aduh, dia mau roti nih, roti. Kenapa nggak bisa diambil? Loh? Lah. Oh, oke. Kenapa itu bisa begitu? Yaudah kak, tunggu kak sebentar kak ya. Oke, oh ada yang mau jadi member nih. Wah, karakter baru seperti itu teman-teman ini. Oke, let's go. Kita lihat VIP standar ya deh ya. Oke, thank you bang. Nah, kita layanin dulu yang mau beli roti ini nih. Wah ngebug nih teman-teman kayaknya nih. Tuh. Lah, gimana cara ngambil rotinya nih? Yalah, yaudah lah ya. Oke, halo kak. Ini sepertinya karakternya bajunya baru juga teman-temannya. Oke, kalau gitu kita lihat apa aja yang baru di sini teman-teman ya. Kita cek dulu shop kita teman-teman. Shop sepertinya tidak ada yang baru cuy. Locker room sepertinya tidak ada juga. Decoration tidak ada. Oke, tidak ada ya. Pool chair. Hah? Pool, apa tuh yang bersinar? Oh, kolamnya sudah dibuka teman-teman. GG. Apa nih? Open the valve to fill the pool. Udah terisi nih cuy kolamnya kan. Oke. Akhirnya kolam berenang kita resmi dibuka ya. GG cuy. Berarti Pupanda harus isi kolam kita dengan alat-alat juga nih teman-teman. Oke. Kalau gitu kita lihat dulu nih, ini gym stance Pupanda nih tinggi banget, bau-bau kah orang di sini kah? Aduh, hei kalian ini, aduh dasar bau-bau kalian di sini ya. Nah, mana lagi yang bau nih? Buset. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi bau sekali dong gym Pupanda tadi. Oke, duit Pupanda sudah 6.000 di sini ya. Ini abang yang roti ini gimana lagi nih? Tek, nah ini bisa nih. Buset ngebug teman-teman. Tuh. Wah. Ini kayaknya gara-gara Pupanda simpen rotinya di situ teman-teman ya. Oke, ada member baru lagi kita cuy. Halo bang, gimana bang? Standar, oke. Coba ini dijadikan 1.000 lagi teman-teman. Jadi enak loh, jadi lebih cepat dapat duitnya. Walaupun berbeda sedikit, tapi berasa teman-teman. Oke, masih ada. Oke, low class. Yaudah, gak apa-apa bang. Nah bang, nanti ganti jadi VIP bang ya. Oke, kita lihat dulu gym kita di sini. Gym 2 harusnya ya. Oh, kolamnya nggak bisa diatur kah? Oke, kalau begitu kita lihat di sini. Oh, ini masih coming soon ya. Locker room. Masih spa dengan sauna doang, teman-teman. Oke, berarti ini Pupanda perlu beli... sebentar. Nah, kita perlu beli tempat ganti, teman-teman. Oke, dan tempat mandi satu-satu ya. Nah, oke. Sip, segitu dulu. Kita lihat di sini. GG, mana nih gak ada berenang? Oh, abangnya berenang, teman-teman. Oh, bukan, yoga deh cuy rupanya. Oke. Kalau gitu Pupanda taruh dulu di sini alat-alatnya ya. Locker room. Nah, kita taruh dulu kamar mandinya satu di sini. Oke. Terus mana nih? Nah, ini kita taruh dua buah di sini dulu ya terlebih dahulu ya. Nanti kita bisa tambah perlahan-perlahan teman-teman. Nah, kenapa nggak ada yang masuk ke sini tapi ya? Oke. Terus ini lagi. Nah. Nice. Di sini aja ya. Oke, sip. Nah. Kenapa nggak ada orang datang nih? Ini kita nggak bisa ambil. Oke, sebentar. Ini ada yang mau minuman. Bau banget kalian, Kak. Oke, ini kita taruh lagi di sini. Nah, kita lihat. Abangnya datang nih. Oke, let's go. Kita bakal dapat tamu pertama yang bakal berenang teman-teman kali ini.
Oke, kalau gitu kita bakalan beli kursi juga teman-teman ya. Nah, kita beli 3 dulu cuy. Oke. Kalau gitu kita taruh dulu ini. Sepertinya kita membutuhkan tong sampah juga sih di dalam teman-teman. Soalnya mereka biasa buang baju cuy. Gokil gak tuh? Baju dibuang ya. Mana nih? Nah, ini dia. Kita taruh kursi santuy di sini teman-teman. Nah, oh kursi kayu ini. Oke. Nice. Oh gitu kita. Oke, kita lihat nih. Abang satu ini tampan dan berani. Kakaknya seksi sekali cuy. Huset. Halo bang, gimana bang? Nah, silakan bang ya. Silakan berenang. Oh, dia mau nyantui dulu teman-teman sepertinya. Wede, orang biasa nyantui nah. Nyantunya di tempat yang ada matahari teman-teman. Ini mereka baring sini. Kalau bisa diganti juga, mantap teman-teman ya ini. Kalau dekorasi kita nggak mungkin tempel-tempel gini dong di situ. Nggak cocok teman-teman sepertinya. Oke, kita beli ini. Sama speaker 2 ya. Nah, biar mereka bisa santuy sambil nonton TV teman-teman ya. itu dia berenang teman-teman. Gokil, cepat banget kak. Berenang macam apa itu? Nah, karena kursinya di sana, kita taruh TV-nya di sini teman-teman. Nah, jadi mereka bisa berenang sambil nonton, baring sambil nonton teman-teman. Nah, GG gak tuh cuy. Wow, gokil. Oke, banyak member baru cuy. Let's go. Oke, ini sayang banget kalau mereka ke kolam gak dapat duit tambahan teman-teman ya. Nah, si Ibu Lauren Leonard ini jadi tamu VIP pertama hari ini kita ya. Mantep nih. Halo kak, gimana kak? VIP juga kak? Oh, low class ya. Oke lah. Gimana bang? Abang mau jadi apa nih bang? Jadi low class juga. Oke, thank you bang ya. Yaudah, kalau gitu Pupanda tambahin kursinya teman-teman. Biar bisa pada duduk ya cuy. Nah, oke. Kita tambah 2 ya, cukup lah. Jadi 5 teman-teman kursi di situ sementara. Oke bang, thank you bang ya sudah datang. Nah, kakaknya lagi nyantui lagi tuh. Oke. Nah, kita taruh dulu di sini cuy. Nah, oke. Udah. Buset. Lompatnya unik juga cuy, tiba-tiba kayak gitu ya. Mana nih Bupanda pengen lihat mereka lompat teman-teman. Wadah. Oh, nah abang ini langsung lompat bang. Mereka nggak langsung berenang sih teman-teman, keren ya. Jadi mereka bakal ganti baju terlebih dahulu sebelum mereka berenang. Lah abang itu kemana? Oh, dia mau goda kakak ini. Wah, dasar mata keranjang kok bang ya. Marah kakaknya langsung keluar dong. Wah, kocak. Sudah pada pulang. Oh, sudah hampir. Oh, udah malam cuy, bukan sudah hampir. Weh, bang. Gimana bang, kita tanding lagi bang ya. Waduh. Saya butuh 10 dari abang nih. 10 GM nama duitnya. Oh, 150 lupa Bupanda. Ayo bang, let's go bang. Easy peasy loh. Eh, makin cepat dong. Oke, tenang. Kita pro. Oke, 1. 2, 3, 4. Oke. Let's go. Kita mimpin. Hut. Oke cuy, let's go. Ayo bang. Waduh, lemah kali kok botak nih. Botak jago nih, Saitama cuy. Nah. Oke, satu lagi. Nah. GG, menang dong. Otot aja gede ya. Nggak nge-gym di gym Pupanda sih teman-teman. Oke, thank you. Nah, kita lihat nih. Oh, sudah beres teman-teman. Udah closing nih sebentar lagi nih. Oke, kalau gitu sambil nunggu closingan jam 9 kan. Nah, Pupanda bakal cek katanya di sini ada rumah yang bisa Pupanda beli teman-teman. Bukan rumah sih, apartemen katanya. Di sebelah sekitar sini katanya kah? Mana sih? Oh, ini nggak kelihatan loh. 10.000 loh. Kok kayaknya kemarin ada yang bilang 2.000 doang ya? Kemana gak ada duit yang 10.000 yang baru 7.000 ya? Udah besok aja yuk. Oke, kalau begitu kita bakal tutup dan kita bakal ke tempat tinju teman-teman ya. Kita bakal ngurus boxing club kita terlebih dahulu nih. Oh, di sini ada upcoming feature-nya rupanya teman-teman ya. Dan berarti nanti bakal ada boxing training area selanjutnya yang bakal kita bisa buat di sini teman-teman. Nah, di sini pool sistemnya sudah hijau nih, berarti nanti bakal ada yang lain lagi ya. Sampai home customization. Upper floor upgrade bakal ada lantai 2 dong. Wow, GG. Jadi nggak sabar Pupanda nunggu update-update selanjutnya teman-teman. Oke, kalau gitu kita bakal tutup ini dulu nih. Dan kita bakal pergi ke boxing club kita teman-teman ya. Kita judi boxing. Sambung orang bukan sambung ayam kita ya. Nah, let's go. Kalau begitu kita bakal ke sana. Jadi kita bakal nanti beli di situ. Sebenarnya memang lebih dekat ke gym sih teman-teman ya. Tapi kan setiap pulang kita bakal ke boxing club terlebih dahulu gitu.
Jadi sebenarnya lebih dekat yang mana? Sama-sama dekat ya. Dekatnya yang ini ke boxing club, yang di sana dekat dengan gym, teman-teman. Plus minus sih jadinya. Oke lah kalau begitu kita cek dulu boxing club kita di sini, teman. Di sini tidak ada upgrade baru kah? Sepertinya tidak ada update di sini ya. Iya loh, nggak ada. Ya udah, kita masuk dulu dan kita tinggal tunggu jam 10, teman-teman ya. Let's go. Oke, dan langsung dimulai, teman-teman ya. Ini dia fighter pertama kita, Bung, di sini. Masih sama ya orangnya, ini yang mata hitam kemarin. Dan yang ini nih, kemarin ini menang ya. Karena kemarin ini taruhannya lebih gede, teman-teman. Jadi Pupana bantu nampol-nampolin yang sebelah itu ya. Wih, duitnya jadi lebih gede, cuy. Mantep. Oke, oke, oke. Dia kali ini taruhan yang ini ya. Oke, Bang. Abang mau yang mana, Bang, kali ini, Bang? Ini masalahnya kita nggak tahu dia tawarin ke kanan atau ke kiri gitu loh, teman-teman. Jadi Pupana bingung juga nih. Oke lah, kita terima aja semuanya, teman-teman ya. Oke, oh dia kayaknya tawar HP di sebelah situ dong. GG, duitnya jadi lebih banyak. Ini baru mantep, teman-teman. Baru berasa gitu ya. Oke, 142. Oke, kita terima. Ini sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tolak, teman-teman ya. Oh, tapi kalau kita kalah. Kalau mereka ini yang menang, Pupana nggak dapat apa-apa dong. Jadi sekarang terbalik, teman-teman. Gimana sih sistem melihatnya ya? Dikurang kah gitu kah? Sebenarnya ini dikurang ya? Ah, gak tahu deh Pupana gimana sistemnya. Kita ikutin aja nih. Nah, udah bertambah tuh. Jadi yang manapun menang Pupana dapat nih ya. Oke. Nah, tadi ada yang 500 loh. Mantap, teman-teman. Oke. Mana nih, mana nih? Ayo, Bang. Oh, oke, kakak ini bukan Bang. Oke, yang sebelah jadi lebih tinggi tuh. Oke, apakah Pupanda akan memenangkan lagi yang sebelah? Kita bantu nampol yang ini nanti ya. jadi sebelah yang lebih gede dong. Takut ditampol ya, teman-teman. Oke, Bang. HP lagi nih. Nah, kita lihat. Taruhan yang kanan lebih gede, teman-teman, kalau Pupanda menang nih. Oke, ayo, Bang. Wah, Pupanda gak bisa masuk nih kali ini. Kau harus berjuang ya, bro ya. Pupanda bakal dukung yang merah kali ini nih ya. Oke, let's go, bro. Wah, bisa lagi nih. Oke, kita ikut nampol lagi. Nampol lagi, cuy. Ini kenapa Pupanda bisa masuk kering lah coba ya. Oke, hajar-hajar. Kena tuh, kena tuh. Wits, mantap. Hajar lagi. Kena perutnya. Oke, wits, mantap. Kepala ya. Oke, sepertinya merah unggul, teman-teman. Wih, dia jago menghindar loh, teman-teman. Oke, cuy. Hajar lagi. Oke, langsung hajar, bro. Ayo, kenokan dia. Knockout. KO. Oke. Kita dapat 948 GM, teman-teman. Mantap ya. Oke, berarti selama dua kali pertarungan boxing, taruhan yang harusnya Pupanda dapat nilai lebih besar menang, teman-teman ya. Mantap nih. Atau jangan-jangan pasti, teman-teman ya. Kalau pasti, mantap sih. Oke, kalau gitu kita tidur lagi. Kita tabung dulu sampai 10.000 dan Pupanda bakalan beli apartemen ya. Pupanda penasaran juga gimana bentuk apartemennya ya, teman-teman. Nah, selamat pagi, Jim. Ini alat-alat kita kosong banget sih. Tapi nanti deh Pupanda tambahinnya ya. Seiringnya waktu kita bakal tambahin alat-alatnya jadi lebih full begitu, teman-teman. Jadi kita atur di sini full sepeda gitu kan. Alat ini kita tambahin satu lagi kali ya. Nah, alat ini di tengah. Oke, ini juga perlu ditambah nih. Mungkin nanti kita bakal taruh alatnya jadi dua line di tengah, teman-teman, biar tampak lebih penuh. Soalnya nanti kan di sebelah sini kita bakal taruh area boxing, teman-teman. Jadi lebih mantap gitu kan. Mana nih pelanggan? Nah, itu dia baru dibilangin udah datang ya. Oke. Halo, Kak. Halo, Bang. Oh, ada yang mau daftar. Oke, selamat pagi. Hari yang cerah. Nah, ini dia karyawan kita sudah datang ya. Mantap gaming. Halo, Bang. Oh, VIP. Pagi-pagi yang cerah ini, teman-teman ya. Langsung VIP, cuy. Nggak ada yang mau berenang kayak ini, Kak. Kaget Pupanda. Waduh. Oke, kita lihat dulu. Nggak ada yang berenang nih. Belum ada, teman-teman. Ini Pupanda dilema. Kita perlu dekor apa enggak, teman-teman ini ya. Coba kalian tulis komentar, teman-teman ya. Kira-kira warna kolam apa yang bagus. Dan untuk warna ruang gantinya mungkin Pupanda bakal samakan dengan sebelah aja deh ya. Oke. Kalau begitu kita tinggal tunggu duit kita 10.000 dan kita bakal langsung beli apartemen, teman-teman ya. Langsung bisa nih kita, teman-teman, beli apartemen nih. Oke, VIP nice. Udah 10.000 lagi, cuy. Dan selanjutnya kakak ini wah, VIP juga. Oke, let's go. Nah, ini abangnya mau roti. Ini, Bang. Thank you. Oke, nanti deh kita restock rotinya ya. Masih cukup lah. Oke, kalau gitu untuk sementara kita langsung pergi beli apartemen, teman-teman. Nah, ini dia nih. Let's go. Bisa masuk. Oh, gokil. Rumahnya gede. Ada laptop langsung bonusnya, cuy.
GG. Ada tempat tidurnya juga. Mantep sih. Cuman ya itu, setiap pulang kita harus balik lagi ke sini gitu kan. Oke, okay, nice nice. Berarti Bu Panda sudah beli semua teman-teman ini harusnya ya. Kalau Bu Panda ada yang ketinggalan coba kalian tulis komentar ya. Oke. Okay. Oh, ada yang itu tuh. Oh, bisa diperbaiki sekarang sama dia. Mantap mantap. Oh, ada yang mau minuman protein nih. Nih, Bang. Sudah Bu Panda racik dengan ramuan-ramuan terbaik ya untuk memperkuat otot nih ya. Oke. Okay. Ayo, Bang. GG kali ototnya, cuy. Wih, ototnya mantap banget. Oh, ini yang berenang nih. Ayo, Bang, ayo, Bang. Bu Panda pengen lihat mereka jebur nih ya. Kita bakal tunggu dulu, teman. Soalnya mereka nggak lama sih baringnya ini. Nah, sambil nongkrong. Nah, bangun dia, bangun ya. Ini gayanya kayak sama semua, teman. Ikut gantian tuh. Oke, okay, ayo. Nah, tuh kan ikut kan. Oke, okay, kayak jebur nih, jebur nih. Nyebur nih. Cur. Ayo, kan nyebur, Kak. Cur. Woy, nabrak. Buset. Rupanya bisa jadi silang gitu ya. Bapak kira hanya satu arah, teman-teman. Gokil. Ini mereka, dia pernah pakai sepatu. Coba gimana nih, Bang? Buset. Kocak. Jadi begitulah cara mereka berenang ya. Oke. Mantap, mantap. Nanti ada boxing club juga. Pasti lebih gokil sih, teman-teman ya. Oke, Bang. Gimana nih member standar? Nah, kalau gitu Bu Panda sepertinya bakalan beli cat untuk sebelah deh ya. Nah, kita beli cat untuk ruang ganti dulu nih. Biar nggak salah masuk mereka nih. Oke, kita cat dulu yang bagian wanita deh ya. Oke, ini. Nah, yang ini. Yang ini. Nah, ini cat ini nih yang malas ini. Satu persatu teman-teman. Coba kayak yang ini ya. Estate Agent Simulator langsung satu dinding, teman-teman. Lah, ini kenapa nggak bisa dicat? Lah, kenapa malah di sini yang dicat? Lah, kocak. Apa-apaan coba? Oh, nggak bisa dong di situ. Oh, dari sini. Astaga. Malah jadi belang. Coba kan di depan nanti tuh. Oke, dan catnya habis, teman-teman. Yang ini loh, astaga, kocak. Nah, ini yang biru lagi nih. Kalau kita yang biru dari sini juga berarti ini. Nah, ini nggak tahu nih nanti yang di sebelah bisa ngebak juga nggak nih? Oh iya, nggak bisa loh teman-teman. Tuh kalian lihat di sini nggak bersinar, berarti harus cat dari sini tuh. Aduh, ada-ada aja, kocak banget. Eh tapi benar kan ini kan? Oh ya benar, Bu Panda salah cat sih, kocak sih teman-teman. Oh atau ini kita cat dari luar juga biar ketahuan ya? Ya udah kita cat juga. Eh nggak bisa loh? Memang harus dari sini kan ngecatnya? Nah, oh ya nggak apa-apa sih. Jadi ini kita tahu biar lebih jelas ya. Yaudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kesalahan yang menjadi ide baru ya. Gokil nggak tuh? Oke, Bu Panda bakal cat sini lagi teman-teman ya. Oke, dan selesai ya. Nah, mantep nih. Kita lihat tampak keluar dulu. Gokil, abangnya berotot banget teman-teman yang ini. Wush, keren. Eh, kembar. Oke, jadi kamar mandi sudah Bu Panda full cat ini. Dan nanti untuk di luarnya, Bu Panda bakalan lihat komentar kalian kira-kira warna apa yang bagus sebenarnya. Jadi coba terus di komentar nanti nih. Dan apakah kita perlu tempelin kata-kata motivasi ini, teman? Coba kalian tulis di komentar juga ya. Soalnya Bu Panda bingung, kan agak gak cocok kan ini kolam ditempelin tempelan gym gitu kan? Oke, okay, kalau gitu kita sepertinya bisa nambah alat lagi, teman. Di Bu Panda udah 13.000 lagi nih. Oke, okay, kalau gitu Bu Panda bakal nambah alat. Kita tambah alat yang ini aja teman-teman. Ini satu, terus ini satu. Oke, okay. Terus oke, okay, alat ini juga ya, Bu Panda lupa nih. Kita beli tiga deh. Nah jadi tiga maksudnya ya, Bu Panda beli dua. Eh halo Kak, gimana Kak? Oke, okay, standar, thank you Kakak cantik. Kakak cantik ini bukannya karyawan spa kita nih, malah nge-gym juga dia. Gak apa-apa, bagus ya. Oke, okay, sip. Nah kalau begitu ini Bu Panda ambil dulu. Soalnya kita bakal taruh yang ini teman-teman. Nah, nggak cukup loh, kegedean teman-teman. Oke sebentar, kita atur dulu dari sebelah sini nih. Nah, kita geserin ke sini. Nah ini juga. Oke, nggak bisa dong. Oke, kita ambil dulu ini. Nah, buset itu bau siapa yang lewat tuh? Ada hijau-hijau nggak tuh?
Oke, nah. Sip. Terus yang satunya, nah ini dia. Oke, terus kita tambah juga alat ini. Kita bakal tambah satu persatu, teman-teman ya. Gokil gak tuh? Nah, ini biar ada kawan yang main ini nih. Kasihan dia main sendirian, teman-teman. Oke. Di sini satu dan di sini satu. Gokil. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita sudah bisa membuka gym dan Bupanda juga sudah beli apartemen di sebelah ya. Tuh, kita lihat kakaknya lagi berenang cantik di situ ya. GG. Dan jangan lupa tulis di komentar kira-kira warna apa. Pyung. Kira-kira warna apa yang cocok untuk kolam ini, teman-teman ya. Nanti Bupanda bakal lihat kira-kira warna apa yang cocok menurut komentar kalian ya. Bupanda juga sudah menambah alat baru beberapa. Nanti kita coba lihat lagi kira-kira bisa nambah alat baru apa lagi, teman-teman ya. Mantep cuy. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini tuh game Gym Simulator 24-nya ya. Thank you banget teman-teman buat kalian sudah nonton. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman dan juga subscribe ya. Oke, see you next video teman-teman. Bye-bye.